Wah, anjay. Gue tinggi juga pikir. Halo bang, siapa namanya bang? Nama saya Sam Chris. Oke, sekarang lagi cobain gitar Abah. Yang lagi dicobain di sini, ini adalah Vena LP. Ini warnanya shell pink. Shell pink ya? Shell pink. LP... ini LP90 ya? LP90, benar sekali. Cakep. Oke, bang Chris. Ya. Yeah. Mungkin bisa dilihat-lihat dulu gitarnya. Mm-hmm. Ini adalah Vena gitar model 2024. Kaget loh. Kaget ya? Kaget, real. Kaget. Oke, coba dipandang-pandang dulu, pandang-pandang. Bisa dimain-mainkan sekarang per pick up. Coba ya, Bang Chris ya. Boleh. Gimana menurut Bang Chris soundnya Vena Guitars LP90 ini? Yang ini jujur gue suka, tapi belum dites di high gain. Belum dites di high gain ya? Oke, mungkin kita kasih kesempatan untuk dites di high gainnya, Bang Chris. Oke. Wow. Cobain. Yes. Dari sound dan playability menurut Mr. Sam, ya. Yeah. Gimana? Gue suka banget sama suara P90-nya, unik loh. Unik. Karena gini, biasa mungkin kalau di kepala orang P90 suaranya agak ya gelap aja, terus mid doang gitu-gitu. Mm-hmm. Kalau kalian dengar tadi, buat pas high gain ya, semua note-nya jelas gitu, nggak berasa kayak ya kata orang P nanti agak gelap suaranya, nggak, tetap nonjol semua note nya jelas, clarity-nya tetap berasa ya. Yes, clarity tetap jelas, gue suka. Uh-huh. Nah tadi buat clean udah nggak ada lawan lah, maksudnya udah nice, udah oke banget. Jadi buat cleannya terutama pas di neck pickup tadi, berasa kan lebih keluar semua, lebih nonjol note nya nice ya, nice. Wow. Oke, dan playability-nya gimana bang Sam? By the way, ini baru keluar dari dus nih. Ini? Iya, jadi cakep. Belum kita apa-apain, langsung dicobain sama Bang Sam. Gimana playability, secara playability? Oke. ini belum dikeluarin sama sekali ya? Maksudnya belum diapa-apain sama sekali? Betul. Udah cukup playable, udah oke. Okay. Nah, cuman paling kalau gue pribadi, biasa gue bakal lebih... Kalau buat senar tingginya, senar tebelnya agak gue naikin sedikit aja gitu. Hmm. Karena kan gue kalau main apa-apa kan suka... kasar kan. Oke. Okay. Kalau terlalu ceper kesannya kayak nanti buzzing. Nah, cuman kalau udah apa orang biasa main ini sih udah. Oke okay lah. Oh, ini berarti langsung ceper ya? Iya, justru buat gua ini keceperan malah. Iya, karena gua pribadi kan mainnya agak kasar kan. Jadi kalau ceper kadang enggak keluar notenya. Nah, jadi biasa senar tebelnya sih terutama itu agak gua naikin dikit. Oke. Okay. Gitu lah. Oke, okay, sekarang mungkin bisa dilihat-lihat untuk penampilannya. Ini agak lucu ya, yang warna shell pink. Shell pink, cakep okay. Ya. Enggak, terus pintar juga kayak milih
shell pink terus ketemu pickupnya warnanya cream. Oke. Okay. Kesannya tuh kayak apa ya? Enggak tahu lah. Enak dilihat banget ya. Oke, okay, coba dilihat-lihat dari belakangnya, depannya. Belakangnya, iya. Terus ininya pick guard-nya juga unik. Dia kayak apa? Apa namanya? Sparkle, silver sparkle. Agak jarang kelihatan. Knopnya lucu juga ya ternyata ya. Iya, iya. Knopnya kayak serrated. MM knop. Kayak ampli-ampli ya. Terus posisi semuanya aesthetically bagus sih. Enak dilihat. Oke, coba lihat belakangnya mungkin Bang Sam dikasih lihat ke teman-teman. Tuh. Oh, dia juga ada semacam apa tuh lekukannya tuh? Belly cut-nya ya. Iya. Jadi enggak kalau buat kalian atau ya kita-kita semua yang perutnya rada ke depan dikit. Atau banyak. Enggak perlu ragu, enggak perlu takut ada ini. Fena paham banget ya kayaknya. Fena paham banget ya. Iya. Oke, dan yang ini necknya kayak semacam apa sih, satin gitu ya berarti ya? Iya, dia bukan gloss finish, kayak oil finish atau satin finish. Jadi di tangan berasanya, ada yang beberapa orang kan yang keringetan, lumayan keringetan tuh. Terus kalau misalkan kena gloss finish katanya lengket atau apapun itu. Okay. Ini sih nggak akan terjadi karena ini satin atau oil finish namanya ya, nanti ada di inilah. Penjelasannya, cuman ini enak. Oke, okay, gini Bang Sam, dia untuk Vena tipe ini dia pakai bodinya mahogany. Oke, ya. Ini mahogany, maple neck. Maple neck, yes. By the way, dia bolt on ya. Bolt on, ya. Oke, okay. Maple neck dengan rosewood fingerboard. Oke. Okay. Pick ups-nya juga udah Alnico. Pickupsnya Alnico. Alnico. Dan menarik. Untuk Vena 2024 dia udah pakai pickup dia sendiri. Oh ini jadi udah Vena pickups. Iya betul sekali. Asik. Ini belum pernah ada yang nyobain kan gitar? Belum. Berarti gue yang pertama nyobain dong. Bang Sam. Asik. Gimana menurut Bang Sam untuk secara spek dan pickup dan lain-lainnya aman kah? Ini mah udah bukan aman lagi. Sekarang gini aja. P90 kan single coil nih. P90 itu single coil, tapi kok bisa itu aja udah. Berarti versatile juga ya gitar ini ya? Iya, P90 kalau clean ya udahlah udah juara. Nah gini, jadi tadi udah cobain, udah tahu speknya, udah lihat-lihat. Dia by the way ada bindingnya juga ya? Yes, bindingnya putih. Oke. Okay. Menurut Bang Sam, kira-kira ini gitar kan belum launching resmi banget ya? Iya, ini jujur gue juga baru lihat ini. Kira-kira harga yang pantas untuk gitar ini berapa nih? Dilihat-lihat dulu aja nggak apa-apa, dicoba-cobain, dielus-elus. Kira-kira yang pantasnya untuk gitar ini berapa Bang Sam? Oke, sebentar ya. Pickupnya Vena. Yo. Alnico. Alnico. Oke. Material bodinya mahogany. Kalau nggak salah ini 3 piece ya? 3 piece. Oke. Terus potensinya berasa padat. Biasa kalau gitar-gitar murah agak enteng banget kan tuh. Okay. Ini padat nih. Rosewood fingerboard. Ya, rosewood, maple. Oke. Oke, 4,5 nih ya karena Bang Sam juga sebelumnya udah tahu Vena-Vena sebelumnya ya. Iya. Ya, jadi terus, ini kan upgrade tuh kayak Vena pickup sendiri, terus ya Alnico dan lain-lain semuanya. Harusnya lebih mahal. Oke, okay, berarti menurut Bang Sam ini 4 jutaan. 4 sampai? Nggak nembus 5 lah, di 4 lah. Di 4. 4 setengah mungkin. 4 setengah ya. Oke. Okay. Dan ini harganya telah rilis resmi. 3.500.000. 3 juta? Iya, 3.500.000. Menurut Bang Sam gimana? Menurut saya mau satu. Nanti abis ini langsung check out. Ada warna lain nggak? Ada warna... Oh itu, yang putih. By the way ada warna putih, pink, hitam, sama warna yang nanti akan datang itu warnanya... apa? Pelham Blue! Pelham Blue. Jadinya agak ada metalik-metalik. Oke. Gue boleh check out satu warna putih ya? Buat Hygen. Oke. Okay. Buat T-Band. Oke. Okay. Jadi menurut Bang Sam, layakkah untuk disikat dengan harga 3.500.000 Vena Guitar LP90 ini? Iya, gue expect-nya aja kan ini harganya empatan. Karena udah produksi pickup-an, produksian pickup sendiri, Alnico, terus dengan potensio yang lebih padat semuanya, terus secara looks build-nya kayak upgrade banget.
ya ini mah udah di harga 3 gue langsung ambil lah udah satu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Bang Sam mungkin boleh dimainin lagi untuk apa? Okay. Terima kasih Bang Sam. Yes. Kalau kalian bilang saya cuma ngonten ini, ya nanti lihat di IG saya nih. Ada gitar real. We'll be right back.